Pakailah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat jiwa yang tak pernah putus asa demi kesemangatan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan. Daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur, jadikanlah kami, ya Allah, daripada melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan dan kesempurnaan si yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan jadikanlah perpisahan ini sebagai perpisahan yang diberkati. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina yang diraikan Puan Haja Aminah binti Ahmad Tasir, yang berusaha Wakil PPD Encik Johari bin Mak Samad, yang berusaha Puan Norazani binti Muhammad Guru Besar SK Teluk Medan, yang berusaha Encik Muhammad Kamal bin Sabri Penolong Kanan Pentadbiran, yang berusaha Puan Ramla binti Hassan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang berusaha Encik Rasli bin Abdullah PK Kurikulum. Para tetamu jemputan, barisan-barisan guru, kaki tangan SK Teluk Medan, ahli jawatan kuasa PIBG serta
rakan-rakan yang dikasihi sekalian akan semua kukuh di kamar ingatan sebagai bekal kehidupan kami pada masa depan. Jika tidak kerana suara, jikalah saya berasa resah. Jika tidak kerana bersara, tidaklah kita akan berbisa. Emas sepuh perasan diri, mari simpan di dalam peti. Patah tumbuh hilang berganti, yang pergi tetap di hati. Buat Cikgu Aminah, selamat bersara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Ayo kita teruskan acara. Ada tugasan yang perlu kita selesaikan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, tak molek jika ada alu, tiada lesongnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika suaranya tidak berbicara. Assalamualaikum pembuka bicara. Warga SKTM sentiasa bersama-sama meraihkan sahabat di majlis bersara, mohon semua memberi kerjasama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diraihkan dan yang dihormati Puan Hajah Aminah binti Ahmad Kasir, guru bimbingan dan kaunseling SK Teluk Medan. Seterusnya, Yang Berusaha Encik Muhammad Kamal bin Sabri, penolong kanan pentadbiran. Puan Ramlah binti Hasan, penolong kanan haiwan murid. Saya kira Encik Rosli pun ada tak dalam dewan saya sebut ya. Encik Rosli bin Abdullah, dia tengok ya. Penolong kanan kurikulum SK Teluk Medan. Seterusnya, Yang Berusaha Encik Johari bin Muhammad Taman, penyelia kanan pembangunan Jabat Pendidikan Daerah Kerian, juga merupakan pegawai angkat PD Kerian SK Teluk Medan bagi tahun 2018. Seterusnya, Yang Berusaha Ustaz Muhammad Yusof,
Ben Syuaib, Penyelia Kanan Pendidikan Islam PPD Kerian. Kita tengah buat, kita tengah saling sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Dan kamu seronok datang sekolah. Seronok ke tidak? Jadi tak nak cikgu cakap semua, saja nak tengok respon. Sebab tanpa kamu semua, siapalah cikgu yang berdiri berbincang ini, siapalah guru, bekas guru pun, ya siapalah kami semua. Kami pendidik, ya cikgu-cikgu sebagai pendidik, tak bermakna pun kalau tak ada murid datang sekolah. Kalau kamu tak seronok datang sekolah, cikgu-cikgu tak seronok juga. Jadi harapkan semua anak-anak pergi SP Kedomekan, walaupun tanpa Puan Hajah Aminah selepas ini, ya, kamu masih datang awal ke sekolah dengan senyuman dan beri salam. Ya, teruskan budaya 3S kita itu. Jadi dengan sekali lagi kesempatan ini kepada Puan Hajah Aminah, ya, kepada cikgu, kiranya selepas ini, selepas ini, sebenarnya Puan Hajah Aminah dah sebut dah, lepas ni kalau nak datang ke Teluk Medan boleh tak? Tanya cikgu, oh, boleh sangat, ya, boleh sangat, ya, dialu-alukan, ya, begitulah. Untuk sebulan dua mungkin Hajah Aminah tak rindu lagi, ya. Agaknya 5 bulan ke atas Puan Hajah Aminah kepada kita semua, silalah datang. Terbuka sahaja pintu pagar SK Teluk Medan itu untuk mana-mana guru yang biasa mengajar di SK Teluk Medan, ya, untuk apa-apa sahaja sumbangan yang tuan-tuan boleh. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilahirkan pada 14 Julai 1966 di Kampung Parit Jawa, Bagan Serai. Setelah ibu dan ayahnya kembali ke rahmatullah, Puan Hajah Aminah tinggal bersama kakaknya Puan Nuraini sehinggalah beliau mendirikan rumah tangga. Seri Kurau mulai tahun 1979 hingga tahun 1981. Sebelum berhijrah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Iskandar Bagan Serai pada tahun 1982. Berbekalkan kecemerlangan dalam sijil pelajaran Malaysia pada tahun 1985, Puan Hajah Aminah Ahmad Tasir telah ditawarkan. Rumah di rumah seorang yang sangat baik, penyayang dan sangat memahami. Dari segi kebahagiaan kasih sayang tu, walaupun kami dua orang adik-beradik, tapi kasih sayang tak pernah berbeza lah. Terima kasih topik yang ada. Terima kasih. Tahu, mak saya ni macam mana perangai dia dekat sekolah, macam tu juga lah sebenarnya perangai dia dekat rumah. Maksudnya macam macam mana dia kan dulu kongsi dekat sekolah, macam mana pada murid-murid rapat dengan dia, perjalanan yang jarang berapa lembur-lembur. Tapi dari segi pendidikan kepada anak-anak tu, macam saya dengan kakak saya sendiri, kami tak pernah masa nak berlawan dia berapa sebab saya diucapkan kepada pengacara majlis yang tampan segak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang kedua, Razali binti Muhammad, Guru Besar SK Teluk Medan. Yang kedua, Encik Muhammad Kamal bin Sabri, penolong takbiran. Yang berusaha, Puan Ramlah binti Hassan, penolong takbiran. Yang berusaha, Sli bin Abdullah, penolong kanan kurikulum. Seterusnya, yang berusaha Encik Johari bin Mat Saman, penyedia kanan pembangunan, merangkap pegawai angkat Sekolah Kebangsaan Teluk Medan. Yang dihormati Ustaz Muhammad Yusof bin Suir, penyedia kanan pendidikan agama Islam PPD Kerian. Yang dihormati Puan Zarina binti Osman, Guru Besar SK Farid Haji Taib. Encik Sofian bin Ahmad, Guru Besar SK yang hilang-hilang bagi meraihkan kesayangan saya. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Walaupun kita terpaksa melaksanakan atau melakukan tugasan yang menanti untuk diselesaikan, dan cikgu-cikgu serta rakan-rakan dapat hadir ke majlis saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Amat terharu dengan sambutan yang diberikan dan terasa amat gembira dengan kehadiran rakan-rakan yang telah berbincang, rakan-rakan yang telah bertukar ke sekolah. Untuk yang seterusnya, sepanjang perkhidmatan sebagai seorang guru pasti ada kenangan manis dan pahit dalam kehidupannya. Baik, di sini saya nak cerita satu peristiwa yang tidak dapat saya lupakan. Kerana semua cikgu akan mengalami peristiwa pahit dan manis. Kalau yang manis tak perlu diceritakan kerana ia mengembirakan. Tetapi yang pahit ini kita boleh jadikan pedoman dan juga sempadan. Tapi tak adalah teruk sangat sebab saya ni tak adalah syukur kepada Allah kerana dalam kehidupan saya, saya rasa tak ada sangat peristiwa yang teruk-teruk menimpa saya. Tak adalah selebihnya kan. Kalau ada usia yang panjang, kalau Allah nak uji saya lagi, saya terima. Tapi setakat ini alhamdulillah tak ada yang diuji dengan teruk sangat. Okey, kenangan pahit saya ni ialah di masa usia saya 21 perkhidmatan dalam pendidikan, iaitu di SK Teluk Medan. Pada masa itu ada seorang murid tahun 1. Biasalah kan murid tahun 1 bila nak mula kelas, minggu pertama tak mau masuk kelas, menangis-nangis. Kemudian datuk dia pula yang hantar. Jadi bila menangis, biasalah saya ni kan budak-budak, mereka akan cari saya. Cikgu ni menangis-nangis, tak boleh saya pergi pujuk. Sampai sekarang pun cikgu-cikgu yang ada di sini pun, kalau ada kes-kes macam tu, mereka dah cuba pujuk. Bukan tak cuba, tapi budak-budak tu dia tak mau kan, dia tak apa-apa. Tengok cikgu ni, dia sebut dah cikgu ni garang kan. Contohnya Sir Ash, nampak Sir Ash, dia dah terangkap bau terus. Cikgu sebut Sir Ash macam takut sangat kan, short dia itu. Memang mereka takut, jadi minta tolong pada saya pujuk. Okey, saya pujuk-pujuk. Jadi cerita ni, murid ni badannya besar walaupun tahun 1, pujuk-pujuk Tok Wanda yang hantar tak mau masuk juga. Kemudian dia berota-rota, saya pegang agak kuat tangan dia. Mungkin sakit kot. Kemudian dia marah, dia tak mau masuk juga, dia tendang saya. Kemudian saya, Allah Akbar, di tahun 21 perkhidmatan saya, saya ditendang oleh seorang murid tahun 1. Tapi tak adalah sampai jatuh. Tapi bila kita tak pernah alami perkara tu, tak pernah jumpa budak sekasar itu kan, bila tendang saya, terasa ya Allah, kata kenapa budak ni jadi macam ni kan. Sampai ke akhirnya dia tak mau masuk kelas juga. Akhirnya Tok Wan dia bawa dia balik. Tapi tak apa, saya telah maafkan murid tersebut kerana dia tidak mengerti apa-apa. Samalah juga dengan sekarang. Untuk cikgu-cikgu, untuk adik-adik, untuk meneruskan perkhidmatan kita sebagai seorang pendidik, tambahan pula di abad ke-21 ini, macam-macam cabaran dan juga dugaan yang kita akan hadapi.
Jadi sebagai seorang guru bimbingan, saya mohon cikgu-cikgu cuba mendekati murid-murid, memahami mereka dan cuba membantu mereka dari semua segi, sama ada akademik, sosial dan juga tingkah laku mereka. Kesalahan atau kekasaran tingkah laku atau tutur bicara yang menyinggung hati dan perasaan rakan-rakan, guru-guru, staf dan juga pekerja, halalkan juga makan minum saya bersama rakan-rakan selama saya di sini. Sebelum menutup bicara di majlis ini, sama-samalah kita merenung dan hayati mutiara kata-kata ini. Seangkuh dan sehebat apapun kita, di atas sedah juga kita bersujud. Secantik dan seindah apapun rupa kita, kain putih juga yang akan membalut tubuh kita. Sekaya dan sebanyak apapun harta kita, tidak akan dapat dibawa menghadap Ilahi. Segagah dan sekuat apapun kita berjalan dan berlari, akhirnya tetap diusung juga. Seramai dan sebanyak apapun teman kita, namun kita akan pergi seorang diri suatu hari nanti. Pengacara majlis, guru-guru dan juga guru besar sentiasa berpantun di dalam ucapannya. Tidak ketinggalan, di akhir bicara ini saya juga ingin berpantun. Tetapi pantun dua gerak sahaja. Jangan gelak kat cikgu eh. Okey. Daun selasih, pohon sekayu. Terima kasih. Thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah Jamiah Tasir. Terima kasih Molly. Penerimaan wanita pelatih persaraan kepada Puan Hajamiah Jamiah Tasir. Berikan tepukan kepada Puan Hajamiah. Terima kasih Cik Johari dan atas kesudian menyampaikan wanita. Okay, kita taruhkan yang ini terlebih dahulu. Seterusnya dipersilakan kepada Lokaran Pertawiran Cik Muhammad Kamal Samri. Di bawah.
Seterusnya, hadiah daripada penolong kanan Kopri Kedah dipersilakan Encik Rosli bin Abdullah. Tak cari orang lain, Encik-Encikku Aminah saja. Waktu rehat pun dia akan cari Encik Aminah. Sedih tak? Nak cari siapa depan ni? Seterusnya dipersilakan Puan Nana Mawadi dan keluarga. Dipersilakan Huda. Seterusnya daripada tiga sahabat. Dipersilakan Tidak Daniel. Dipersilakan Sir Fidaus, kita berdua dan Sir Ash kami, terima lah sampan daripada kami kat ni. Sampan daripada kami kat ni. Ini sakit apa? Ini belum. Seterusnya dipersilakan mantan SK Agung Besar Sekolah Tempatan Lamina Encik Solim Bintu Kiman. Seterusnya dipersilakan bekas guru agama kita yang kini bergelar pegawai PPD Daerah Kerian Ustaz Yusof bin Syoiq. Seterusnya mantan PT kita Cik Ustaz, Cik Pak Husin, lebih mesra dengan panggilan Pak Husin. Okey. Sihat lagi Pak Husin, kita doakan agar Pak Husin akan jadi sihat lepas ini. Terima kasih Pak Husin. Okey, seterusnya daripada Puan Habibie kita, Winti Yaakob, Kak Bibi kita. Ingat kita tiga Bibi? Haa, so pun ingat. Terima kasih Kak Bibi. Seterusnya dipersilakan Puan Fariza dan Puan Rosli. Bida. Seterusnya dipersilakan mantan PKM dan Fikir Koko kita. Ada apa? Ingat kita tak cuci dayat? Ingat tak cuci dayat? Haa, dulu lain sekarang dia lain dah. Cantik tak dia? Terima kasih kepada Ayat Sedih Hati. Seterusnya. Okay, seterusnya dipersilakan Puan Zalina binti Osman, Guru Besar SK Pak. Seterusnya dipersilakan Puan Hadah Norihan binti Yusof. Waktu minggu dia pergi pun. So, boleh berdaya kat di sana. Dia pergi sama gagal. Pernah kali kau pergi dalam sama gagal. Ini anaknya dekat di sini eh. Syadah dekat di sini. Terima kasih guys. So, dia bersiapkan tak? Ingat kismis, ingatlah Ustaz Yazid. Kerana saya selalu bagi kismis kat kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, seterusnya dipersilakan. Thank you.
kasih Puan Haji Aminah. Terima kasih semua yang telah memberikan hadiah pada Pak Tan. Berikan tepukan sekali lagi. Belum. Tak. Ye. Selamatkan kami semua, Allah selamatkan kami.